Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala tu utai maqala as-saminatu kang nomor 83 antar. Iku an Ka'bil Akhbari saking Ka'bil Akhbar. Maknane Ka'bil Akhbar emal jail ulama itu sing nggon rujukane para ulama. Nah, nggon ngungsine para ulama maknane nggon rujukane para ulama menawi uji sakit. Wong aslama Islam sapa Ka'bil Akhbar di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ing dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab Rasulullah. Ka'bil Akhbar dawakan Al-Husunu ini nabna syaitan di salah satu Al-Husunu te piro-pro benteng ilmu ini nabna te piro-pro mu'min benteng minas syaitan di sanging setan itu salah satu di kono barang telu lalu minal kisoli sanging berokro tiga maknani kusun ayu lagi tegesi berkoro tamna ukang nidga bolati al-mu'mini nabna berokro mu'min watak fadhum lanjur kokolati gumeng al-mu'mini nasyaitani sangis utawi benteng sing yoga mu'min sangka setan itu salah sentuh awal hisnu te maknani al-hisnu wayu al-hisnu al-makanu panggunan al-murtabu kang dua al-hadikang yang menaukan iso ngalang-ngalangi bola di alat dua yang musuh utawa wal-hisnu utawi maknani benteng yang jenang kalangani pasti laku maknani pedang sama kau tidak berkoro filasasi dalam kamus asas iji al-masidu di masjid uhis tentu benteng dunia itu ada masjid berarti tidak ada benteng mereka bingung di anda berada saat ini masjid kumahal itu berada kiri itu panggunanya berapa orang sing dikir wal malaikat dan panggunanya malaikat nama loro wadi kruwai teling Allah yang kisah ya benteng kasiyama utamane lakola wala kuat ilah bila utamane dikir sing berupa kalimat lakola wala kuat ilah bila karena setan namuka satane setan yang kau bibiku jadi mengkeret apa setan yang kibat mana yang mengkeret ayah tapi BBC jadi beli apa setan memang keret sopo setan ayah tapi tidak didelik sopo setan wae tak apa lan dadi mundur sopo setan tidak sami analikane rung sopo setan di perawuh ing Allah taala wa qira'atu qur'an lan utahe maca qur'an yo hisben kudu benteng asyama ayat kursi terutama ayat kursi pertama ayat kursi kamar kursine berkoro wa kamu tema iku mujarrab iku jajar kalau terang ini aku itu terang no kares dia kasih ini juga kita mau al hakim disani anjasar kinapo angkatin olah alamani abdi toro ta'illah sifron wahid dan kanai nomor alamani abdi toro ta'illah sifron wahid dan kanai abdi muwa ikhidubis dalam mata api apa dulu bandan tinggi nabiin yang rujuk akhir zaman mau itu dulu di Makkah wa hijrah dulu di Madinah wa sultan dulu sesuatu yang terang mertara terus Ka'bil Akhbar itu pun pinter zaman kanji nabi itu dia itu peneliti kitab Taurat dan Injil jadi dia dalam saat ini itu pemerhati Taurat Injil dia akademisi pinter sekali indah sekali ketika semua nabi diteliti di kitab Taurat dan semua nabi mengomentari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku dene iku isiman Pak Muhammad sing dimaksud ning Taurat itu Muhammad iki. Aku kok sayangi sito, mergo dene iku sifat nabi ning Taurat itu mau dituru di Makkah. Iku bener dene lahir ning Makkah. Wah hijrah itu bil Madinah wis bener. Hijrah ini apa? Tapi kok orang harus yang pas. Kok Nabi ijak menyengkah Madinah.
Padahal dengan Taurat sifatnya waktu baru yang itu Islam itu nanti di kekuasaan ini sama kuno Syria, sama kuno Lebanon, Palestina, Israel, jadi Islam itu ada rasanya ini yang jadi beberapa negara yang namanya Syria, Lebanon, Israel, Palestina. Kalian iman? Kau anak kriteria kita yang belum terpenuhi. Jadi lo buat waktu baru Romano. Jadi sama nak kebetulan karen ni bukan lagi pulau selain sering dijadikan guru-guru pulau atau sebab mungkin di wonten pulau ada kitab Ilyatul Aulia. Ibu wonten manakib tentang jeneng Kabulangga. Tuan nanti ngecek tentang kitab Tahdzibul Asma karangan Imam Nawawi tentang Kabulangga. Ia dua rotun alamun nas kita. Dia itu orang bisa dipercaya, orang paling alim tentang Allah. Kabulakbar itu murnatan setiap saat era Sayyidina Umar bin Khattab niku wonten perang Sayyidina Umar ngajak 500 sahabat lebih perang melawan hegemoni Romawi yang mencengkeram Sam. Jika cerita Romawi yang mencengkeram Sam kita lono Sayyidina Umar sehingga Baitul Maqdis dikuasai umat. Manis, wah berarti yang Islam tenar. Ibu berarti sampean lahir Nabi di Mekah, hijrah di Mekah, kerajaan Islam mengemudi. Mulanya Mbah Mulu sering jawab ngeten. Enak kita koi Ali bin Muawiyah itu berjanji rokok, mengalir mengalir Ali. Ini masalah istihad yang benar kukasannya pengen. Dia Muawiyah itu presiden Islam. Jadi Muawiyah dia itu gubernur Islam. Kemana ya Muawiyah itu gubernur Islam. Yang jadi presiden itu Umar yang Medina. Kemana gitu. Terus dia itu Mesir, Syria, jadi Lebanon, Palestina. Itu mau jadi gubernur. Jadi Mesir Yaba dia namun provinsi apa? Mesir di gubernuri Amr bin As. Bintang? Amr bin As. Sam di gubernuri Sintan. Umar. Jadi dereng era Umar bin Talon no, wala-wala zaman Sayyidina Ali niku perang bi Muawiyah. Karena Sayyidina Ali nempat di Kufah, ngene-ngene ge Sayyidina Ali nempat di Kufah ya, tentu di Irak ya. Sayyidina Ali nempat itu di Muawiyah nempat tunggu di Saham dan sini. Oke, singkat cerita masalah istihad dia dan kita rasa beliau salah situ sementara kita yakin ahak pun nasbi hilaf harus sedina tapi rasanya lah manual itu masalah nopo istihad tapi singkat cerita kalau dohir sedina di kalah terus samsung bisa terima gubernuran berubah jadi pusat Islam jadi pusat Islam ibu kota neraning Medina pemerintahan itu tapi tembudi artinya ini sejarah ini menyakitkan tapi iku piye-piye jadi sifatnya Islam yang Taurat itu syaratnya wasil Taurat dulu uang itu aku ngerti itu semua orang ya Allah ini zaman azali itu mutus no, na'ono dunia anaknya mutus kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi musir Nabi Adam orang alasan kan kapan akhirnya Adam sawangannya juga salah karena gara-gara salah, terus sawangannya salah ya akhirnya sawangannya diusir yang dulu sajanya mau merasa salah lagi rencananya pengirahan kalau itu yang mesti rencananya benar Nabi Muhammad sebab gitu mulanya kita sudah takut, Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam aku mau dunia kalau dia rasa salah, aku berhabitat suaraku raga dia Nabi BKB, raga utang, macam-macam mau ngelahirin yang apa tapi tidak usah ngomong dalam rencana Tuhan, tanya Nabi Allah itu ngomong bulat-bulat ini, bimbang gitu terus direncana Allah tapi musik kalau ada alasan kan nah akhirnya Nabi Adam digawe dan pantas nanti ya kira saya tak pengirahan model itu ya kan kalau pengirahan kalau tak pengirahan kalau Nabi Musa itu yang menerung Nabi Musa itu yang menerung makanya dinya Nabi Adam Nabi Musa itu pertama jadi Nabi untuk alam muka sapa Nabi Ibrani Israel Nabi Musa pertama jadi Nabi jadi dibuka isu ilmu muka syafah sehingga cerita ruhu ketemu Nabi Sinten
dasar Nabi Bani Israel, Nabi Adam dilabrak. Pertama ketemu Bapak itu ngelabrak itu Nabi Bani Israel. Orang salam rapo lagi kok. Diono santri ngelabrakan dulu. Nanti kadang mau diai jenis perumpang perumpung protes duyung ini rusak kan. Diai mantu mana itu digambar ke calon bucu ini kan jarang no pengumuman kamu diono kamu sudah jadi. Ini rasa ngomong kamu kalau foto ayo kayak aku harus jajar gitu kurang roh editan terus ngomong bersusun tapi ini tetap ini gak ada tiup keserak lakuan ini ya gak masuk di rumah ini kerapannya setan Nabi Musa pas muka sabar itu ketemu Nabi Adam dan tarani pas itu Nabi Musa mulai rumpuk kayak Nabi ketemu terus gue aja apal lagi hati. Ya Adam, antal ladhi akhrajkan nasa minal jannati wa asyqaitahu. Antau te jenenganku Allah di bom, akhrajkan ngetokno panjenengan anasa yang menusa wa asyqaitala nyelakakno jenengan bumi menusa, gara-gara jenengan wong akhir lor. Lor kadang minggu jeng yang mau bojo geger lor, lor partai Islam ke kolakan lah, lor orang ke partai Islam tangan era berjuang gawe kolak lor lor moto hijab dia keterangan di orang moto raja lutungan pangeran itu harus keliru kan? Kira moto raja lutungan pangeran moto tetap kalah. Ucu buat lagu ni, uang orang diri dan atas api ini. Wiridan terus, buat kotor orang mandi. Ini mana yang kafe ni tujuh orang yang kafe. Mungkin pakai dilakukan ni mana awak? Dilakukan ni mana? Ini mungkin tu. Hanya pangeran kesan. Jadi orang tak tahu semua. Dua orang itu rapat penting mandi tu orang. Kesemuanya mungkin tak disopan. Bawa film jalan pun. Tak usah betul-betul. Tapi ramai di terus kan jodama. Kau repot, tentunya kau repot. Jadi Nabi Adam, Nabi Adamu santai, tetap pintar. Antamu sa Allah di kalama bukohi. Kue kue muka si diomongi Allah langsung. Wastofak Allah milikku. Kau jilam lah. Kau tahu ngaji Taurat. Kau sadi selalu. Kau tahu ngaji Taurat. Nanti. Terus neng Taurat tu diterang Nabi. Nah aku apa salah? Apa orang? Iya, jenengan urung digawe ditetir apa salah? Kurang birang tahun patang puluh tahun. Ini tahu orang terangan, sebenarnya aku gawe ada. Tak gawe itu tak gawe salah. Dan urung digawe itu orang terangan, aku sok gawe ada, ya tak gawe salah. Akhirnya tak tahu apa suara. Saya ini salahku, saya tulisan itu di sini, di sini. Ibu pun sesuai rencana tu kan dengan tanah hari itu. Akhirnya negori hadis ditutup Fahad Ja'ad dan Musa. Adam ngalah no hujab, ngalah no Nabi Sinten. Ini kita salah-salah barang ini sebenarnya tenang sesuai rencana apa? Tuhan, nanti tanri budu tenang sedikit sesuai rencana Tuhan. Bahkan anak insan juga luman. Jadi asal manusia itu malah budu. Jadi kita budu ya sesuai rencana. Tapi Allah itu terus hilangin budu. Jadi saya kagak ada yang ada itu pun dari biasa. Tidak juga. Jadi Ka'bul Ahbar itu mau iman. Itu merkode ini itu janggal dari satu kriteria. Yaitu mau hidup di Makkah. Wahi juga hidup di Madinah. Tapi kurang pas Sultan itu. Bareng Sayyidina Umar itu nak lu no Syam. Itu menunjukkan anak pemerintahan pusat Islam menentang budi. Dalam kersane pangeran Muawiyah ora gawe sentral ibu kota teng kene Madinah tapi dapat teng ngendi? Yedina li urip ning Kufah kalah. Mergo Kufah ora nduk cap-capan sultan to. Ya gue jadi itu dari Muawiyah itu orang dua hari yang kalah. Tapi dia dia terkira kira pengiran dia pusat Islam tu budi. Sama ada mau hidup di Makkah, hidup di Madinah, apa? Pas sultan itu, gue jadi kapten. Tapi kalau belah beri tu nak beli, uang pun nak ya rugi. Biasa Islam lah nak beli. Tapi belinya uang halal. Jadi tengganya sejarah mana kita masjid Aqsa. Dia uang nak sejarah mana kita masjid Aqsa. Aku kalau belah beri tahu si uang ke situ nama. Kan Rian kita ini pernah masjid masjid Aqsa 16 bulan. Gila 17 bulan. Sama ni antara ni 16 dan 17 bulan. Kita tahu masjid nama. Masjid nama. Tinggal cerita tak usah niku kaji nanti. Kepengen mesti sabar. Dia orang tak kita soal ni buat jaga. Satu rasa tidak haram. Allah Allah falan wal diantakan Allah kiblatan Allah.
Walhasil suatu saat Ibnu Umar niku naklukno Palestina, Masjid Aqsa, Yerusalem. Iku apa gawe masjid? Apa gawe masjid? Apa gawe Kabul Akbar? Jadi Kabul Akbar akhirnya jadi penasihat si Ibnu Umar takok. Kap, aku nak gawe masjid. Iku sudah kok di Kabul Akbar itu cek keberatan mentalnya itu cek ono yang begini. Umar diakali ingat. Jadi misalnya, ini ki ono ada mulan ya. Pokoknya walhasil kon gawe masjid nih gurine sokro, gurine sokro. Baitul Maqdis. Ya sini ono sih jadi ikon kan sih apa? Sokro. Tujuannya nak nih gurine, engkau masjid ku yo. Wong Islam sholat yo madep Ka'bah yo madep sokro. Jadi ono setengah jam begini. Kalau balik mana ya? Jadi misalnya musola nih, musola sih juga ngaji, paham ya? Ini gua sokro, guys. Terus kulon nih gua Ka'bah. Iku kau digawe guru nih musola, dan yo kena sokro, kena sokro, yo kena Ka'bah. Jadi nomor ngerti gelagat, itu tapi yang di jadi dua sisa-sisa. Mereka gage dan tetap sokro ya, jadi guys. Umar Umar, orang raiso. Ben ketok nak wiki wis manso tak gawe masjid ngarepe. Akhirnya singkat cerita Sayyidina Umar gawe masjid Umar niku ngarepe sokro. Dadi madhep Ka'bah mungkuri sokro. Mulane masjid Umar teng gawe Palestina ku mungkuri napa? Sokro ben ana sisa-sisa. Ya. Dadi tak kok dijawab. Sayyidina Umar padha dene tak kok bareng dijawab. Lah Ka'bah bare padha dene boyo muni ringane ta apa kan gak ketara. Jadi waktu di nama yang mau bicara itu waktu mungkin khusus sebenarnya itu pintar mari bulat. Saya nggak pernah bersenang ben sokro kena. Saya Umar ben ketok ditinggal tradisi Yahudi itu buri. Jadi itu ya semua pengiran kesannya kalau itu. Tapi Pak Fazil tinggal cerita. Kak Ali Mani Kak Bilah dari jadi rujukan sampai tiba itu kita maulid sing jadi pegangan referensinya Sayyid Ali. Jadi singgut judor koyok monotope itu diantara ini Ramate Sayyid Ali ngarang itu sering maus itu apa-apa yang menikah diantara maulid yang kira menikah di Nabi maulid itu juga mengenai pas Sayyid Ali bin Muhammad bin Hussein sehingga ada singgut atau singgut judor kabe tare sepakat ketika beliau usul untuk kanji Nabi sering diwajar itu tiga. Ada pulau suwon, senang contoh kita senang simpul juror, dia meninggal tiba. Mungkin tiba itu kitab senior atau kitab master itu saya tahu. Jadi uang itu juror.